Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua. Ya, dua tim kita keluar. Okey, tim kegemaran aku keluar lah daripada UCL guys, okey. Dan satunya memang agak mengejutkan. Okey, Bayern Munich dengan Villarreal terkeluar pula Bayern Munich guys, okey. Kena last minute goal daripada si Chukwueze guys, okey. So, kita mula daripada Chelsea lah guys, okey. Sakit gila Chelsea ni guys, okey. Kita sudah boleh comeback, okey. Okey, kita mulai dari awal lah guys. Okey, sini gol pertama dijaring oleh si Mount di minit ke-15. Okey, ada harapan guys. Okey, ada harapan di sini aku tengok. Okey. Lepas tu di minit ke-51. Okey, di babak kedua si Rudiger menjaring, okey, hasil tandukan daripada dia di minit ke-51. Okey, ada harapan ini. Ada harapan kita buat comeback. Come on Chelsea, okey. So, lepas tu, minit ke-63, si Alonso menjaring. Tetapi, tidak dikira guys, okay, oleh VAR disebabkan handball. Aku pun tidak tahu itu betul-betul handball ke ataupun tidak. Aku rasa itu memang neutral, dia punya posisi tangan. Tapi, dikira handball guys. Jadi, tidak dikira tu gol. Jadi, ditarik baliklah gol tu guys, okay, di minit ke-60 lebih kalau aku tidak silap guys, okay, daripada si Marcos Alonso. Dan lepas tu di minit yang ke-75 si Werner menjaring gol ketiga. Jadi sini kedudukan 3-0 sudah, okay, 3-0. Apa yang perlu Chelsea buat di sini, si Tuchel buat di sini, park the bus macam si Mourinho, okey, main counter saja. So, tapi ditembus juga SK di minit ke-80, okey, selang 5 minit selepas jaringan daripada si Werner tu, si Rodrigo menjaring di minit ke-80. Okey, dan selepas itu pula masa tambahan, siapa lagi kalau bukan Haji Benzema menjaring di minit ke-96 masa tambahan guys, okey. Jaringan si Benzema ni hampir duplicate ataupun hampir sama macam apa ni first leg. Tapi ya, yeah, match yang memang sangat-sangat bagus dan apa ni tidak membosankan lah match tu guys, okay. Tapi ya, yeah, itulah dia guys, okay. kita ada leading sekejap, tapi kita leading hanya selepas 5 minit lah guys. 5 minit ya kita leading 1 gol. Lepas tu si Rodrigo, lepas tu si Benzema ini menghancurkan comeback yang dibuat daripada pasukan Chelsea guys, okay. Untuk Bayern Munich, Lewandowski menjaring di minit ke-52. Okay, boleh comeback ni. Seperti yang kita expect daripada Bayern Munich, diorang akan buat comeback di second leg. Okay, mungkin 3 ataupun 2 gol yang dijaringkan. Tetapi guys, okay, tetapi Unai Emery, okey, percaturan yang sangat-sangat bagus daripada Unai Emery. Okey. Di minit ke-88 Chukwueze tiba-tiba menjaring guys untuk pasukan Villarreal. Jadi, ya itu dia. Okey, macam-macam boleh jadi guys. Okey, this is football. Dan untuk besok match kita ada Liverpool dan juga Man City. Aku harap memang confirm sudah, obviously peluang dorang untuk advance memang besar sudah guys, okay. Dan aku rasa dorang memang akan advance pergi ke, melainkan Atletico membuat kejutan lagi guys, okay, macam Villarreal ni guys, okay. Aku rasa Real Madrid jumpa, aku dapat rasa guys, okay, Real Madrid jumpa Liverpool ataupun Man City. Aku rasa ayah 50-50 aku guys, okay, Man City ataupun Liverpool. Tapi aku untuk juara UCL aku predik Real Madrid guys, okay. Aku mau betul Real Madrid Real Madrid menang. Sebab kenapa? Sebab Benzema. Kalau Benzema menang UCL tahun ini, okay, dengan performance yang dia ada di UCL kali ini, okay, menjadi macam si Lewandowski lah guys, okay, mungkin dia boleh compete untuk dapatkan Ballon d'Or guys, okay, Ballon d'Or. Dan aku mau betul-betul si Benzema dapat Ballon d'Or, dia memang deserve, okay. Jadi aku ini aku punya prediction Real Madrid menang UCL guys, okay, dorong advance sudah. Lepas tu ya, yeah, terus menang UCL lah guys, okay. Ya, aku mulai sudah suka Bayern Munich, tapi sayang sekali guys, okay, terkeluar dua-dua klub kesukaan aku daripada UCL. Tapi harap Real Madrid menang lah guys, okay. Aku harap Real Madrid menang. Jadi guys, itu sih di video kita kali ini. Jumpa orang di video yang seterusnya. Kalau orang baru channel ini, boleh subscribe dan juga like video di, okay. Ya, tiada nasib lah guys, okay. Tiada nasib. Memang sakit lah, okay, Chelsea. Ah, sayang sekali, okay. Tapi Benzema ya,
well deserved lah guys, okay, well deserved for performance. Dan juga aku rasa kalau di nasional lagi dia bagus main, okay, ada peluang apa ini compete untuk Ballon d'Or lah guys. Jadi guys, itu sahaja video kita kali ini. Jumpa orang di video gang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. Jumpa FX, sign out, peace.